Syadrolun Korps Barisan Pemuda Aceh atau BPA menyatakan akan terus mengawal komitmen PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk menyelesaikan persoalan PT Emas Mineral Murni hingga perusahaan itu benar-benar meninggalkan Aceh. Pernyataan itu disampaikan Koordinator Korps BPA Mutawali bersama rekannya dalam konferensi pers di Komplek Taman Ratu Safiatuddin Senin tadi. Pernyataan PLT Gubernur Aceh yang dimaksud Mutawali adalah sepakat menolak pemberian izin tambang emas kepada PT EMM yang disampaikan Nova di hadapan ribuan mahasiswa yang melakukan demo di kantor Gubernur Aceh 11 April kemarin. Kita daripada Komuda akan terus mengawal pernyataan PLT Gubernur semenjak ditandatangan sampai dengan 14 hari selanjutnya. Kemudian kita Korps BPA tidak akan masuk ke dalam tim pansus yang dibentuk oleh pemerintah Aceh. Dan kita akan terus mengawal komitmen PLT Gubernur untuk tolak PTMM sampai PTMM angkat kaki dari bumi Aceh, baik secara fisik maupun secara perizinan. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.